aja, lihat aja ya. Update-nya gitu ya. Ya. Vaksinasi anak umur 12 tahun hingga 17 tahun saat ini sudah dimulai dan kali pertama dilakukan oleh Kodim 0907 Tarakan sejak Kamis 19 Agustus kemarin. Diketahui vaksinasi tersebut hanya dikhususkan bagi keluarga besar tentara yang didata langsung oleh masing-masing personel. Namun tidak menutup kemungkinan, vaksinasi umum bagi anak usia 12 hingga 17 tahun akan dibuka oleh Kodim 0907 Tarakan, namun menunggu realisasi vaksin berikutnya. Komandan Kodim 0907 Tarakan melalui Kapten Infanteri Ibrahim Bahar, Pasi Ops Kodim 0907 menjelaskan, untuk pendaftaran khususnya KBT didata langsung oleh masing-masing personel yang memiliki anak berusia 12 hingga 17 tahun. Saat ditanya terkait ketersediaan vaksinasi untuk umum, Ibrahim mengaku pastinya vaksinasi anak 12 hingga 17 tahun untuk umum akan dibuka, namun menunggu jatah vaksinasi berikutnya, sehingga pihaknya nantinya akan mengumumkan hal tersebut sebelum pelaksanaannya. Kita vaksin, kita sistemnya seperti itu. Sistem pendaftarannya gimana? Kan langsung dari bapak-bapaknya. Iya. Iya. Anak saya umur sekian, saya daftar. Oke, bawa gitu. Ini fokus untuk anak TNI dulu atau iya, juga keluarga? KBT, Mbak. Bahasanya KBT, keluarga besar tentara. Jadi anak langsung, keponakan gitu. Setelah itu yang untuk umumnya nanti? Nanti kita buka. Nanti buka. Kita jadwalkan setelah datang vaksin berikutnya lagi. Nanti sudah ada di datang nggak, Pak, kalau yang umumnya? Belum. 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 Tapi kita mengumumkan aja nanti sistemnya. Nanti kita sistem, kita umumkan anak-anak usia 12 sampai 17 tahun. Nomor antrian 100 sampai 102. Sama, daftarnya lewat Babinsa, sama. Tuhi Muhammad melaporkan.